teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Vacalicious atau Vacation is so delicious. Nah, kali ini kita akan mengajak teman-teman berwisata online menuju ke Pulau Bali dari Bandung. Nah, kali ini kita akan mengajak teman-teman jalan-jalan secara online dari Bandung menuju ke Bali. Nah, bagian ini adalah bagian yang kelima dari perjalanan kami road trip di Bali, kemudian menuju Bandung kembali. Nah, ini adalah perjalanan dari Jimbaran menuju Kuta. Nah, kami akan menginap satu hari di Pantai Kuta. Yang pertama ini tujuannya adalah Grand Ina Kuta Hotel yang berada tepat di depan dari Pantai Kuta. Hey guys, ini kita menuju ke Grand Ina Hotel yang ada di Pantai Kuta. Jalannya mengecil, sepertinya di depan itu sudah pantai. Nah, ini adalah perjalanan menuju ke hotel. Ini sebenarnya sudah sangat dekat dengan Pantai Kuta. Jadi seperti yang teman-teman lihat di kiri kanan itu banyak sekali toko-toko souvenir yang biasanya sangat penuh sebelum pandemi, tetapi pada saat ini lumayan kosong. Ya, mudah-mudahan pariwisata di Bali segera pulih. Ke kiri. Ada mall ini, nah di sebelah kanan kita ini dahulunya terdapat matahari. Sayangnya pada saat ini karena pandemi mungkin ya, ini sudah tutup. Jadi ini keadaan yang belum normal sebenarnya. Ramai banget. Berada di sebelah kiri. Oke. Cepat banget, jam-jam sudah sampai tujuan. Oh, apa cepat banget. Ya udah keliling lagi ya. Udah lama. Ya, ini gini ke kebun kakek cepat amat. Grand Ina, coba baca bang, yang mana Grand Ina bang? Oh, boneka. Apa? Aduh, Grand capek. Ina Hotel. Boneka. Oke, okay, ternyata. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Sebelah kiri. Wow. Ini. Bisa berenang. Pantai. Semoga kita tahu kan pantai. Biar kita bisa berenang. Mana maskernya? Pak, berapa? Apa? Oke, ini bentar lagi sunset di sebelah sana yaitu Kuta. Nah, ini kita di lantai bawah. Jadi kalau mau ke pantai ada di sebelah sana. Ini gedung yang lain. Dewasa.
rumah ini di tengah-tengahnya ada buat dinner. Ini ada table. Sini juga aku tetap bisa pesan. Awas. Dari Hotel Grand Ina Kuta ini, kita langsung bisa jalan kurang lebih 100 meter, itu langsung ke pantai, yaitu Pantai Kuta. Udah ya, Hani? Udah. Oke, tujuan yang kedua kita di video ini adalah toko oleh-oleh, yaitu Krishna. Ya, ini toko oleh-oleh Krishna ini yang kita datangi saat ini adalah yang terletak di Sunset Road. Jadi, tidak terlalu jauh dari Pantai Kuta ataupun Jimbaran. Nah, toko souvenir ini cukup lengkap. Jadi ada kaos-kaos tentu saja dengan tulisan Bali, kemudian makanan berbagai macam jenis ya, kemudian souvenir tentu saja dengan ornamen tulisan Bali. Ini harganya terjangkau, tidak terlalu mahal ataupun tidak murah sekali. Yuk ikut. Apa itu? Oh iya. Ayo yuk. Astaga. Abangnya di mana? Di lantai berapa? Lantai 3. Di lantai 3 ini ada apa, Bang? Wah, ini. Apa ini? Kain-kain ya? Ini kain-kain batik. Batik Bali. Tuh, lihat tuh. Ini bang, sini bang, lihat. Yuk, kita lewat sana. Sini. Nanti ketemu mama di sana. Yuk, kita lewat sini, ketemu mama di sana. Batik apa ini, bang? Batik. Kamen. Kain, kamen. Ini apa? Aduh, maaf, bang. Blanket. Mana? Dress pendek itu. Dress. Ini harganya berapaan? Rp93.000. Baju-baju. Mama mana? Oke, yang benar. Ayo. Oke, tujuan selanjutnya yaitu makan-makan di Pantai Jimbaran. Pantai Jimbaran. Halo guys, kita berada di Pantai Jimbaran. Ini kita
di sini ada kafe. Ini mau nyobain lobster ini. Berapa? Iya tuh. Harganya 30.000. Boleh. Saya. Satu lagi apa ini, Dek? Ini apaan sih? Burita, dia mau nyobain. Burita? Yang mana? Nah, ini makannya apa, Bang? Ini cumi goreng, nasi, kangkung ya. Ini apa ya? Ini apa nih? Lobster. Ini lobster bukan? Iya, lobster. Oh iya, ini cabe. Ini apa? Ini kerang. Kerang cabe. Ih, susah deh ini balikinnya. Apa itu? Enak gak? Ini lobsternya nih. Oke, jadi itu perjalanan selama berkeliling di Pulau Bali. Oke, jadi sekarang kita akan kembali lagi ke Pulau Jawa. Tetapi jalur yang akan digunakan ini berbeda dari jalur kita pergi. Yaitu jalurnya sekarang kita menyusuri pantai sebelah barat dari Pulau Bali. Yang seperti yang kita lihat di Google Map berikut ini. Jadi pertama kita menuju utara, kemudian menuju arah barat, sampai kemudian kita menyusuri pantai ya, pantai di sebelah barat dari Pulau Bali. Kemudian tujuan akhirnya ini adalah Pelabuhan Gilimanuk. Nah, pada jalur ini sebenarnya jalannya bagus banget. Oke, seperti yang kita lihat di sini, jalurnya cukup lurus-lurus, kemudian tidak terlalu berbelok-belok seperti di jalur yang sebelumnya kita pergi dari Singaraja menuju selatan. Nah, di sini jalurnya cukup friendly. Thank you.
ada di beberapa spot ini kita bisa saja berhenti kemudian makan makanan laut untuk beristirahat sembari melanjutkan perjalanan menuju ke Gili Manuk seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri kita ini. Berada di Jembrana, pantai sebelah timur ya. Sedang berada di ujung, sudah berada di Gili Manuk, pelabuhan penyeberangan. Jadi ini pada antri, kita rapid gennya di sebelah sini, itu 50.000. Kemudian tiketnya itu di sebelah sana, beli online. Jadi ini orang-orang yang belum ada tiket semua. Mana nih? Oh, muter sana. Antri. Antri. Iya. Sama aja kan ya? Gak enak makan-makan lah. Nggak lama ini mah. Oke guys, ini kita sambil nunggu masuk ke kapal antrian. Kita makan dulu. Tadi beli di ayam betutu ya. Ayam betutu ya, Hani. Ini di warung yang di seberang. Beli di toko itu. Ingat. Coba tong sampah di mana? Enggak ada. Yang tong sampah di luar. Thank you.
Di perjalanan pulang ini kita sedikit berbeda naik kapal, jenis kapalnya. Jika di yang pertama itu kita masuk kemudian muter gitu ya, mundur. Nah, di sini kita cukup masuk kemudian keluarnya dari pintu yang berbeda seperti yang kita lihat di sini. Nah, di perjalanan pulang ini kami tidak sama sekali tidak turun dari mobil. Jadi tetap di dalam mobil selama dengan perjalanan kurang lebih 45 menit mungkin ya. Kakak udah tidur, Kak. Ini Sofia yang udah tidur, Kak. Lagi tidur, Kak. Lagi tidur, Kak. Lagi tidur. Tidur, Kak. Ini dong, Mama. Halo guys, ini kita ada di ayam goreng asli pemuda di Surabaya. Jadi kita mau makan dulu. Yuk deh. Oh guys, ini kita makan dulu di ayam goreng asli. Ini sayur asam, apa itu? Ikan usus sambal. Abi mau pakai kecap. Ya. Ya, makan. Nah, ini kita bermalam satu hari di Surabaya. Kebetulan ini di Hotel Fairfield by Marriott. Nah, reviewnya bisa teman-teman temukan di channel ini di bagian akhir. Kita berhenti lagi di kilometer 487B. Oke, kita makan dulu di sini. Mobilnya motor habis. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti road trip keluarga Vacalicious kali ini, yaitu dari Bandung kemudian Bali. Sampai jumpa di road trip berikutnya atau staycation berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.